Mantap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Positif atom. Positif. Ini parah mas ya? Ya. Tadi. Kayaknya tinggi. Saya mau sini. Takut adaptasi sama lokasi. Saya dengan Mas Oki dari Jombang. Ya, saya Mas Hendi, GS80. Oppo Lingo. Lambe Turah. Iya, Lambe Turah. Sudah tidak asing lagi. Iya. Kalau boleh tahu awal mula asal Lambe Turah ini dapatnya dari mana? Oh, ini pemiliknya. Mas Oki. Lambe Turah dapat sudah 4 bulanan kemarin dari orang rumahan sih. Dari cetakan orang rumahan kita geser di situ, beli di situ. Burung ini masih usia lepas trotol. Belum pernah ya. Kita dapat itu masih pastol dari Propolis sini sendiri. Perawatan harian burung ini full kerodong, cuma pagi kasih jangkrik 7, sorenya kasih jangkrik 7. Kalau mau mandi, mau main dimandiin, mau berangkat dimandiin dulu. Simpel sih rawatan burung ini. Emang dari terah burungnya emang fitter burungnya ya. Kenapa dia? Nah, lawan dia. Habis terus dia. Rolah lanjut. Penjemuran hampir tidak pernah jemur burungnya, dan ini pun sekarang tidak pernah jemur, kondisi masih dorong ekor, belum tuntas. Memang tidak pernah jemur. Tidak pernah jemur. Nah, untuk pemberian jangkriknya pakai jangkrik apa? Jangkrik biasa, 7 ekor. Pagi 7 ekor, sore 7 ekor. Mau berangkat ya pakai jangkrik biasa. Pakai jangkrik. Iya. Ada ekstra protein tambahan apa enggak? Enggak ada. Asal burungnya tenang, enggak ada godaan, dia pasti jalan. Event terbaik acara anniversary HUT TNI, terus terakhir nyeri ya, ya. Terakhir kemarin di Boy ya, Boy SF ya. Itu hat-trick. Menurut sampean tampilan yang barusan kan juara satu ya, kira-kira itu sudah coba super form enggak? Belum, karena burung ini masih dorong ekor, ekor belum tuntas. Kalau dia top perform enggak kayak gini mainnya, lebih bagus lah. Penjualan yang paling dominan kapas tembak. Kapas tembak. Iya, burung ini enggak ada tonjolan yang istimewa, cuma lagunya poinnya plus ya, bawa irama lagu bagus. Enggak ada tonjolannya. Iya,
Dalam mas, soal ganti-ganti sangkar. Iya, soal ganti-ganti sangkar pernah ada kendala burungnya. Apa ya? Cuma enggak lama sih. Kendalanya enggak mau jalan. Adaptasi sangkarnya yang lama. Kendalanya cuma itu aja. Kalau mungkin apa ngejar lawan. Ya itu paling kalau dia takut atau apa, kendalanya cuma itu aja. Emang harian enggak cocok seperti ini, Mas ya? Harian. Burungnya enggak pernah ada tambahan extra voting apa ya, emang gini dah burungnya. Semenjak dapat sih. Awal dapat sudah gini burungnya. Pernah ada penawaran tidak burung ini? Ya pernah sih. Cuma apa ya? Belum pas di hati sih. Kalau boleh tahu ambilnya ini berapa? Kalau jujur saya ambilnya cuma 1.500. 1.500. Iya. Cuman ya pas-pas tol mas ya? Ya ambil 1.500 pas tol, kondisi sama orangnya juga tidak dirawat, kotoran numpuk. Saya ambil pagi, sorenya saya ganteng sudah nyeri satu-satu. Nyeri satu-satu? Iya. Sampai sekarang burung ini tidak pernah zonk selama 5 bulan. Ya, ambil langsung main? Iya. Nah, kalau boleh tahu furnya pakai fur apa? Pakai fur top song coklat. Iya. Seandainya ada yang nawar harganya pas kira-kira sampean lepas di harga berapa? Enggak mahal, paling ya kemarin ada tawaran segitu-segitu, paling ya paling lepas kalau ada yang mau 15 dilepas. Burung masih muda, bulu baru, belum tuntas ekornya. Masih dorong ekor. 15 itu. Dan burungnya sembur mas ya? Ya sembur. Memang idaman. Ya asli Probolinggo. Dapat dari Probolinggo. Rencananya event kedepannya rencananya main di mana mas? Ini tidak ada rencana, pokok ada kelas cendet ya kita keluar. Itu. Pokok selagi burungnya fit, teman-temen fit ya keluar. Nggak tahu di sana nanti kerja atau tidak, pokoknya kita keluar gitu. Nggak ada event, ya nggak ada rencana. Oke mas ya, terima ya. Kasih atas waktunya ya. Semoga burungnya selalu berprestasi. Amin, amin. Assalamualaikum. Mau.